semua untuk senantiasa mengucap syukur dan pujian yang tak terhingga untuk Allah Tritunggal Maha Kudus, Santa Prava Maria dan para kudus di surga, karena lewat berkat dan anugerahnya kita dapat melaksanakan agenda nasional hari ini dengan bergerak pendidik bawah di bidang pendidikan. Dalam hal ini Bapak Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan Nasional yang pertama, dan juga para Menteri Pendidikan yang telah meninggal dunia di periode-periode berikutnya. Pada tempat yang kedua, sebagai pimpinan lembaga UPTD SD Namun, saya mengajak kita semua 1443 Hijriah bagi sama saudara kita yang pada hari ini dan besok merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kebetulan pada lembaga UPTD SD Namun ada satu siswa yang beraliran muslim, yaitu atas nama Latifa Rianti Muhammad Nur. Hari ini berbeda dengan Hari Raya Pendidikan sebelumnya. Pluralistik terjadi di SD Namun, kita lihat hanya ada 3 atau 4 ada pakaian. Satu provinsi mengenakan pakaian adat. Kalau Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengenakan pakaian adat Betawi lengkap bersama istrinya. Kita mengenakan pakaian biasa. Kita sepertinya orang biasa-biasa. Tetapi ketika kita mengenakan adat budaya, pakaian adat, dengan sendirinya penampilan lain, kita sepertinya orang dewasa. Sepertinya orang dewasa. Harus seimbang, jangan timpang. Kalau rohani 25% dan semangat.